ada yang tidur di musola ini. Ini sih tajuk Al-Mu'minun. Kalau untuk berwudunya di mana nih? Jauh enggak? Dekat tuh. Tuh. Yuk kita akan mengambil air wudhu guys untuk melaksanakan sholat asar. Ini naik ke sini. Ya. Ini guys. Tempat untuk berwudhu di sini ada. Barusan saya telah mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat asar di sini, guys. Kami telah melaksanakan kewajiban yaitu sholat asar. Sekarang jam berapa, Mas? Jam setengah empat. Sekarang setengah empat. Ini saya ditemani oleh pemandu Kang Tarman. Beliau adalah ketua komunitas pecinta Puncak Manik. Beliau ketuanya dan juga beliau sudah biasa mengantar orang dari luar kota atau Manik Kang Tarman. Puncak Manik itu sebetulnya hanya simbol, simbol dalam kehidupan seperti ini. Cek bahasa Sunda mah, kata bahasa Sunda. Ya. Sujud kak indung mujak kak bapak. Nyembah Kak Gusti Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada beberapa petilasan, ada beberapa makom itu semuanya simbol-simbol kehidupan. Contoh soal seperti ada tadi yang terlewati itu kita lewati itu Cibumawang. Cibumawang itu mengandung simbol awang-awang berarti tinggi. Cibumawang itu tinggi. Jadi dalam hidup kita harus dituang cita-cita itu harus setinggi langit. Dan begitu orang akan orang itu bisa memimpin diri sendiri. Dalam artian pemimpin. Pemimpin itu di desa aja di Yaman namanya Kubu. Sebelah sana ada petilasannya Mbah Kubu Cirebon. Mau sangkan. Iya. Yeah. Bahkan dipercaya dulu waktu di zaman zamannya itu tempatnya penobatannya Arya Kamuning. So, kalau begitu itu orang akan tajam, pemikirannya tajam, setajam benda-benda tajam seperti pusaka,
Makanya di sini dipercaya ada satu empu namanya Pandai Salaka Domas. Nah, kalau sudah begitu, yang namanya rezeki, yang namanya seperti apapun itu akan tercurah, bapak mocor ya, menggelontor seperti air pancuran, seperti emas. Makanya simbolnya pancuran emas. Ya, ya. Disitulah kita mendapatkan alam kejayaan. Raden Kian Santang. Raden Kian Santang ya. Raden Kian Santang itu sepulangnya dari Mesir berganti nama Syekh Nurjati. Iya. Datang ke sini bersama adiknya Walang Sungsang Cakrabuana. Iya, Pangeran Cakrabuana itu. Kata Kian Santang, "Dek, Galuh Pakuan sudah hilang, sudah lenyap. Sekarang kita membuat kesultanan baru." Makanya Kian Santang memutuskan untuk membabat alas karena hutan Cirebon. Dia metodenya dari sini, dari orang-orang sini. Kian Santangnya di sini, yang kesananya goloknya aja terbang. Akhirnya turun. Setelah itu, sebelum membangun, membagi wilayah antara misalkan nih Cileya sama Luragung, wilayahnya di sini di garis. Nah, makanya Walang Sungsang bergerak Cakrabuana menggaris wilayah. Setelah berdiri Sultan Cirebon, itu yang pertama jadi sultan itu adalah Kian Santang bergelar Kubu Cirebon Gang. Setelah itu diganti sama adeknya Walang Sungsang bergelarnya Cakrabuana, Pangeran Cakrabuana. Setelah Cakrabuana diganti lagi sama Sunan Gunung Jati. Antara Kasepuhan sama Karoman Kisruh, Sunan Gunung Jati pergi. Yang pergi Pangeran Kuningan, Sunan Gunung Jati sama Pangeran Sumedang. Makanya nggak tahu tuh Kesultanan Cirebon keturunan dari siapa. Itu menurut pengetahuan terlepas benar atau tidaknya, itu saya sendiri hanya menyampaikan cerita. Ada lagi Pak, Cirebon bernama Kiai Jabelai yang lebih dikenal dengan sebutan Atra Klasa, punya istri Dewi Danuwati bergelar Pangeran Silih Asih. Babu itu dong, itu berajas Cipari Kuningan. Menemukan jodoh ke anaknya Kiai Jambelai bernama Centring Manik. Entah kalau Pandai Salaka Domas dari mana, saya tidak paham. Kalau Mbah Buih Pradita itu nama aslinya Pandita Rakib atau Kiai Padoli. Dia berasal Garut. Suatu penjelasan yang panjang lebar dari Kang Toraman. Sejarah Puncak Manik boleh dikatakan puncak sakral. Iya. Yang berada di atas Gunung Tangkuban Parahu ini. Seumur hidup saya baru kali ini mendaki ke atas, ke Puncak Manik, ke Gunung Tangkuban Parahu. Emang perjalanannya lumayan terjal, walaupun ketinggian hanya sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Jalur utama tadi saya sudah dilewati guys. Pendakian jalur resmi itu lumayan. Ngos-ngosan apa saya, maklum. Belum terbiasa untuk naik gunung. Dan alhamdulillah ini Kang Terman membantu saya. Memandu dari mulai perjalanan sampai menerangkan di atas. Sampai menemukan makom buyut odog bisara. Oke teman-teman, cukup sekian dulu perjalanan ya, kami. Puncak Manik kan ada 9 nama aslinya. Pertama Tangkuban Perahu, kedua Puncak Manik nama-namanya, ketiga Cukup Manik, keempat Gunung Dubah Dewa Mulia,
ada juga tunggul manik dan manik jaya. Ada juga, kalau kata orang kebangsaan, nah ini namanya Gunung Tengger. Kenapa disebut Gunung Tengger? Jadi ciri para nelayan, kalau gunung ini sudah tidak terlihat, mereka bingung, panik, buru-buru kembali lagi. Ini patokan para nelayan Gebang. Oke, guys, penjelasan yang sangat panjang lebar dan cukup dimengerti, guys. Baik, teman-teman, mungkin terima kasih Kang Treman ya. Perjalanan saya pendakian ke Puncak Manik yang berada di atas Gunung Tegal Parahu. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak, bisa melihat, bisa mendengar apa yang diutarakan oleh Kang Treman. Sekian dan terima kasih bersama Kang Iding, Kang Iding 69, channel inspiratif. Jangan lupa, guys, subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.